Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi al-Ghazali rahimahullah ta'ala Wa ja'ala al-Yahudu syarran minan Nasara Dan adalah orang Yahudi lebih buruk daripada Nasrani Orang Yahudi lebih buruk dari Nasrani Iya. Kata beliau adalah orang Yahudi lebih buruk daripada orang Nasrani. Kenapa tu? annahum serta bahwasanya mereka majalallahu subhanahu waladan. Tidaklah mereka itu menjadikan Allah subhanahu wa taala anak. Padahal mereka enggak menjadikan Allah anak. Padahal mereka tidak mengatakan Allah punya anak. dan mereka tidak mengatakan Allah Allah adalah yang ketiga dari yang tiga. Orang Yahudi enggak mengatakan itu padahal. Ini siapa yang ngomong begini nih? Orang Nasrani Allah yang ketiga dari yang tiga, Allah punya anak. Kan buruk banget tuh. Tapi orang Yahudi enggak mengatakan itu. Apa yang dikatakan sehingga orang Yahudi lebih buruk daripada orang Nasrani? Illa annahum ankaru ba'dal ma'rifati. Kecuali mereka ada tuh apa? Sampai melebihi tadi tuh. Bahwasannya mereka itu mengingkari setelah ma'rifat. Setelah mengetahui ingkar. Jadi setelah tahu inkar. Nih, ini lagi membahas jangan sampai kita udah tahu ilmunya lalu berbuat maksiat. Nih, kabur maktan ma Allah benci banget. Ya. Allah benci banget yang kayak begitu. Kamu berkata apa yang kamu tidak ucap? Apa ya, kamu berkata apa yang kamu tidak lakukan? Jadi, Allah marah banget. Ya, sama orang Yahudi, lantaran apa mereka itu ingkar setelah tahu. Iya, orang nih kita ajarin udah pinter. Setelah pinter ngelawan, gimana sih dia ingkar semua ya jantungan bisa sampai ya, kan? <gir> nyesek artinya. udah pinter lupa diri kan ada begitu orang jadi di kuliahin, diapain, nanti udah pinter ngajar di sini eh ternyata udah dikuliahin udah pinter pergi ngajarnya tempat yang lain kenapa karena di situ gajinya dikit <gir> itu ada yang cerita sama saya kayak begitu, Aduh, rasanya gimana gitu ya, itu sakit tuh. Setelah udah pinter berbuat, ingkar. Ah kita jangan sampai begitu tuh. Jangan. In the karena Allah subhanahu wa taala berfirman. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Mereka mengetahui akan dia Sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka Mereka mengetahui Allah Tuhan Allah Sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka Wa qala ta'ala Allah ta'ala berfirman Falamma ja'ahu ma'arafu kafaru bihi Falaknatullahi al-kafirin Falamma makatatkala ja'a datang hum kepada mereka ma apa yang arafu mereka telah tahu kafaru mereka kupur. padahal mereka sudah tahu dan mereka kupur. bi kepadanya dengannya falaknatullah al kafirin maka laknat Allah diberikan kepada orang-orang kafir sudah tahu jadi kupurnya sudah tahu Iya, kalau orang dari awal dia emang dia ingkar tuh kita biasa aja. Tapi kalau umpamanya orang udah deket sama kita, udah tahu semua, kemudian akhir-akhirnya dia ingkar, nyesek nggak kita? Nyesek banget. Kita. Nyesek banget kita itu. Itu jangan sampai kita kayak begitu. Hmm. Dibenci banget sama Allah yang kayak begitu. Jangan sampai. Wa qala ta'ala la ta'ala berfirman fi kisati Bal'an ibn Ba'aura Bal'an bin Ba'aura wa tatlu alaihim bacakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka naba allazina atayna ayatina berita tentang orang yang pernah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami fansalah kok minha ya fattaba asaiton fakana minal gawi lalu ia melepaskan diri daripadanya daripada ayat-ayat itu lalu setan mengikuti dia maka dia termasuk orang-orang yang sesat jadi orang ini Bal'an bin Ba'aura telah diberikan oleh Allah tentang akan kebesaran Allah lalu dia melepaskan diri dari itu lalu dia diikutin oleh setan maka dia ditetapkan termasuk orang yang sesat makanya jadi pelajaran buat kita kalau kita udah dapat petunjuk Allah pegang udah dapat petunjuk Allah pegang erat-erat jangan sia-siain pegang erat-erat Petunjuk itu jangan coba biluk biluk, ah kayak orang-orang ah cobain begini, jangan kali-kali aja ini kali jangan lurus aja itu lurus, bener aja takwa kepada Allah berusaha semaksimal mungkin, walaupun orang bilang kita begini kita begitu biarin aja nggak usah dengerin. Ya. Kan kata Lukmanul Hakim kan begitu. Kalau dengerin orang nggak bisa jadi jadi yang benar-benar. Iya. Ntar ya tunggangannya ditaikin dua-duanya salah juga. Satu orang salah juga. <laughs> Babanya yang naikin salah juga. Anaknya naikin salah juga. Dua-duanya naikin salah juga. Itulah penilaian orang nggak pernah benar. Yang penting kita sesuai dengan agama Sesuai dengan ilmu Bismillah Gitu aja udah Orang mau kata apa-apa Maafkan saja ya. Jangan kita marah Kalau ya. marah sesak dada kita Tadi Orang yang takwa <tik> Menahan marah selalu maafin, ya, gitu. Baik, kita baik. Orang berusaha baik, baik, baik. sama siapapun kita baik. Berusaha, berusaha. Hatta kola. sehingga Allah berfirman fa masaluhu maka perumpamaannya kama salikalbi seperti perumpamaan anjing intahmil alaihi yalhas ya yeah. jika engkau menghalau atasnya dia akan menjulurkan lidahnya autatruqahu ya yeah. yalhas atau kamu ya yeah. meninggalkan dia, dia pun akan apa namanya nyeledin juga ya akan mengeluarkan lidahnya juga, nyelet bahasa kita ya anjing modelnya kayak begitu kita halau dia nyelet kita tinggalin dia nyelet, kalau begitu cuekin aja ada peribahasa lain lagi mengatakan apa? Biar anjing menggonggong kafilah berlalu. Biar aja menggonggong kita. Oh, orang kafilah mulia. Terus saja jalan. Kalau orang yang takwa kepada Allah, orang celah, orang ina dapat musibah, itu adalah ujian. Tapi kalau kita melakukan kemaksiatan, orang celah, orang ina, Tegoran, ingatan, ingatan, kena bala bencana. Begitu. Berusaha takwa malah berusaha. Fakadhalikal alimul fajiru. Maka seperti itu. Orang alim yang fajir. Orang alim. Ilmunya banyak. Fajir. Tapi berbuat dosa, hmm. jangan sampai kita kayak begitu, tuh. Apa tuh? Orang alim yang fajir udah tahu, tapi berbuat dosa. Ini tahu, ini haram, tapi dia masih kerjaan juga. Tuh, Allah marah banget sama yang kayak begitu, sampai-sampai tadi orang Yahudi. Padahal dia tidak mengatakan Allah itu yang ketiga dari yang tiga. Padahal dia tidak mengatakan Allah punya anak. Dia cuma apa? ingkar setelah tahu Allah tetapkan dia orang Yahudi. Dia lebih buruk daripada orang Nasrani lantaran ini. Ingkar setelah mengetahui, kita jangan sampai ingkar setelah tahu, udah pinter bertingkah gitu ya, <girly> jangan sampai udah pinter kita bertingkah, jangan sampai masih bodoh kita tawaduk, udah pinter lebih tawaduk lagi, kenapa udah tahu ilmunya, jangan masih bodoh, tunduk-tunduk udah pinter telah pinggang. Yeah. Jangan kayak begitu. Jangan sampai udah pinter, jangan sampai. Jadi ketika udah pinter lebih tunduk lagi. Kita gunakan ilmu prinsip kita punya ilmu, punya ilmu pakai ilmu kita. Faina balam utia kitabullah ta'ala fa akhlada ila hawai fa shubbi abil qalbi ay sawa un utiya al hikmat aw lam yu'ta fa huwa yalhasu ila syahawati fa inna bal'a maka sunnya bal'a bin ba'aura utiya pernah dia didatangkan diberikan kitabullah kitab Allah ta'ala ta fa akhlada lalu dia cenderung ila sa'wati kepada syahwat artinya dia ikutin sa'wat akhlada mala artinya dia cenderung kepada sa'wat dia pengen ikutin sa'watnya sama kita juga begitu kalau umpama kita ikutin sa'wat kita padahal kita sudah tahu kalau itu arah masih kita kerjain juga kita ikutin sa'wat kita sama dengan ba'an min ba'awrah Udah tahu tapi ingkar ini aram tinggalin harusnya begitu. Tapi maksudnya ikutin aja. maka dia diserupakan bil kalbi dengan anjing ai maksudnya sama saja utiyal hikmat diberikan dia hikmah aulam yu'ta atau tidak diberikan fahuwa yalhasu maka dia itu seperti anjing menyeled yal hasu keluar lidahnya ila sahawati kepada sahwa ini ya, apa memperturutkan nafsunya wa qala isa alaihi salam berkata nabi isa alaihi salam masalu ulama isu'i perumpamaan ulama is su'i itu kamasali sahratin seperti perumpamaan batu waqaat ala famin nahri yang jatuh di atas mulut sungai kata Nabi Isa perumpamaan ulama su jadi ulama ada dua kata Imam Ghazali ulama su dan ulama khair kalau ulama kiai bukan tuh kiai ustaz Jadi ada kiai su, ada kiai khair Kata Imam Ghazali. Serem banget ya. Kalau kita maka keberanian, berani, kita ya. Imam Ghazali berani. Kata beliau perumpamaan ulama su itu seperti perumpamaan batu waqaat yang jatuh ala famin di depan mulut sungai. La iya tasrobul ma'a dia enggak bisa menyerap air. Wala iya tatruklu ma'a dia juga enggak bisa meninggalkan air. khlisu ila zara'i. Dia itu sampai kepada ya, menanam Wa masalul ulama isu'i ya, Dan dia sampai kepada menanam ya, ya. Bisa menanam sih dia ya. Wa masalul ulama isu dan perumpamaan ulama mis Masalul konatil, konatil hasyi Zohiru haji sunwa natun Perumpamaan ulama su seperti per, ya, seperti konatul hisi. Ya, konatul hisi itu saluran hisi tempat maudi, ya, tempat kodoh hajat manusia. Diumpamakan begitu. Misal konatul hisi saluran tempat ya kodok hajat manusia. Fazo maka luarnya jisun kapur cakep wabatin hanat nun dalamnya bau bentek Ya Allah. Jadi ulama su diumpamakan lagi seperti saluran WC berarti ya kodoh hajat. Saluran WC rapi nggak tuh? Rapi. <laughs> Tapi kalau dibuka, wah Allah, ya Allah. Aduh, kabur kita baunya tuh. Tinja. Jadi ulama suka kayak begitu. Kayak saluran tinja. Luarnya cakep, dalamnya bentak. Kita na'udzubillah, jangan sampai kita seperti ini. Jangan sampai, ya Allah. Jangan sampai. Nyari dunia, nyari dunia pakai akhirat. Jangan sampai. Jangan sampai. Minta dibayar. Jangan sampai. <laughs> nyari duit buat masjid, buat pesantren, minta di bayar upahnya. Ini masuk ini nih. Jangan sampai begitu, jangan sampai kita udah nggak bisa nyumbang kita sedekah nyariin gitu aja udah. Jangan sampai, jangan, jangan di situ buat nyari duit. Banyak jalan untuk mencari uang banyak jalan kalau kita mau mah apalagi tuh wa masal kuburi ya, seperti ya, perumpamannya seperti apa perumpamaan kuburan zahiruha amirun zahirnya itu amirun ya zahirnya amirun amir itu apa ya berpenghuni berpenghuni ada bangunannya ada yang tersusun bangunannya ada hodrengnya ada kendi-kendi oh, pokoknya hidup cakepnya tapi wabatinu izamul maut dan dalamnya kuburan apaan tulang-tulang orang mati lihat kuburan apa tuh yang cakep tuh yang sampai miliaran tuh ya dalamnya cakap, luarnya cakap benar ya. Masya Allah, mau kok di situ betah dah pokoknya. <laughs> Tapi dalamnya tulang mayit. Ulama sub kayak begitu. Luarnya pakai sorban, pakai imamah. Dipanggil Pak Kiai. Ini kata almarhum profesor. Iya. Ali, apa. beliau mengatakan setan berkalungkan sorban. Setan berkalungkan sorban. Ada ulama mengatakan begitu. Ini tulis tulisannya. Setan berkalungkan sorban. Ini sama dengan yang Ghazali sebenarnya ulama su. Fa maka ini al akhbaru berita-berita wal athar. Ini akhbar hadis-hadis asar perkataan ulama tabayya tubayyinu ya atau tabayya nah, tubayyinu tubayyinu menjelaskan annal al alim alladhi huwa min abda'id dunya akhassu alan wa asyaddu adzaban minal jahili bahwasanya orang alim yang dia itu daripada anak-anak dunia lebih buruk keadaannya lebih keras siksaannya daripada orang jahil orang bodoh ketahuan kalau orang bodoh mah berbuat salah karena kebodohannya kalau orang alim berbuat salah Ba'dal ilmi setelah mengetahui. Orang alim berbuatnya, orang pintar berbuat jahat, efeknya lebih besar daripada orang bodoh. Menteri korupsi, ya, tukang cendol korupsi, mana banyak kan pengaruhnya. Tukang cendol korupsi, bayang berapa duit, tapi kalau menteri, Masya Allah, triliunan. Dan dana kopi itu, loh. <laughs> tapi kalau tukang cendol kecil ini, jadi orang alim berbuat jahat itu pengaruhnya besar. Itu yang umum. Bagaimana kalau yang orang alim agama alim dia berbuat jahat dimanipulasi hukum yang haram jadi halal, yang halal jadi Haram. Dia punya pengikut. Akhirnya apa? Diikutin sama orang. Akhir jadinya apa? Jahil murokat Inna wa inna Jahil murokab. Jadi itu bukan bukannya bodoh bukan tapi ya. diikutin orang sesatnya jadi merokap. Wa al faizina al muqarrabina hum ulama al akhirati alamatun Adapun orang-orang yang sukses, yang beruntung, yang selalu berdekat diri kepada Allah, mereka adalah ulama akhirat. Mereka mempunyai tanda-tanda, insya Allah. Ya. Malam Jumat besok kita akan kaji ini. Allah wa